Ya, tes demo kit parking sistem berbayar menggunakan demo kit menggunakan kartu. Ya, mobil maju. Selamat datang. Silakan tekan tombol hijau untuk tiket parkir Anda atau gunakan kartu identitas Anda untuk masuk. Tap kartu member. Terima kasih. Ya. Mobil lewat, loop detector, gate kebuka dan menutup otomatis. Oke. Di pintu keluar gunakan pos, ada admin, kemudian ada kartu. Kemudian di sini ada aplikasi untuk adminnya, kendaraannya misalnya mobil atau motor, tekan nomor plat mobilnya misalnya 1, kemudian tap kartunya. Selamat jalan dan terima kasih atas kunjungan Anda. Dari komputer akan muncul suara, kemudian gate terbuka, mobil lewat, loop mendeteksi, gate tertutup. Oke, lanjut dengan kartu cetak tiket. Kemarin, Pak. Ya, lanjut menggunakan tiket cetak tiket. Ya, mobil masuk. Selamat datang. Silakan tekan tombol hijau untuk tiket parkir Anda. Silakan ambil tiket dan nikmati kunjungan Anda. Terima kasih. Cetak titik cetak Selamat tiket datang. Kita ambil. Silakan tekan tombol hijau untuk tiket parkir Anda ya. Atau gunakan kartu identitas. Ya, palang parkir menutup, ada loop detector untuk mobil atau kendaraan. Kemudian ini cetak tiketnya. Kemudian mobil menuju pos pintu keluar. Di sini ada pos, ada admin komputer, kemudian ada reader. Ada reader untuk kartu tadi. Kemudian kita ke komputer admin. Di sini ada misalnya motor atau mobil. Kita ambil motor misalnya. Kemudian langsung kita scan. Rp3.000. Nah, setelah Rp3.000, kita tekan enter atau cetak tiket. Setelah cetak tiket, selamat jalan dan terima kasih atas kunjungan Anda. Tadi yang palang parkir menutup otomatis ngebuka. Maju, mobil maju, lewat dari palang parkir, loop detector otomatis palang parkir tertutup. Kemudian di sini ada untuk cetak atau closing. Closing misalnya setiap admin itu ada untuk closing laporan jumlah palang parkir, jumlah member atau jumlah pengunjung. Jadi totalnya berapa reportnya bisa dicetak. Oke, cukup lengkap untuk review penggunaan demo kit palang parkir berbayar by Iksa Parking System.